kenapa mau nangis karena sebenarnya sih lebih ke bukan karena masalah lagunya ya, tapi kayak gak nyangka aja bisa di titik itu sih, bisa berdiri di atas panggung itu. Karena aku pribadi jujur dulu aku yang sering nonton konser gitu, aku yang nonton bukan aku yang ditonton, jadi kayak ngerasa bangga aja ke diri sendiri bisa bertahan sampai di titik ini.